Sobat DRV, akhir-akhir ini Anda merasakan bahwa polusi udara semakin berat dan kalau kita keluar, kadang-kadang malah bawaannya batuk. Memang ada dampaknya polusi udara pada saluran nafas, tapi ada juga dampaknya pada saluran pembuluh darah dan juga jantung kita. Apa saja bahayanya dan bagaimana cara kita mencegahnya? Ini dia dalam episode kali ini, polusi udara dan kesehatan jantung pembuluh darah. Jadi akhir-akhir ini memang kita rasakan udara yang semakin kering, lalu banyak debu, dan tentunya kalau di pagi hari sekalipun tidak segar. Banyak polusi partikel-partikel yang bisa menyebabkan orang batuk-batuk dan bahkan mungkin sakit. Apa sebabnya? Karena partikel-partikel yang kecil ini menyebabkan terjadinya peradangan di saluran pernafasan. Anda tahu bahwa saluran pernafasan itu ada bagian yang seperti pipa dan akhirnya mengalir masuk ke dalam seperti gelembung-gelembung udara. Gelembung-gelembung udara ini sebenarnya adalah alveolus. Nah, ketika terkena peradangan, maka yang terjadi adalah seseorang bisa terkena saluran napas atas yang mengalami infeksi ataupun dalam jangka waktu yang lama bisa menyebabkan kerusakan dan mengakibatkan penyakit paru obstruktif kronis. Semuanya karena proses peradangan dan oksidasi. Nah, kalau kita bicara mengenai polusi udara, walaupun yang sering dirasakan adalah batuk-batuk ataupun napas yang tidak lega, sebenarnya ini juga berbahaya pada saluran pembuluh darah dan juga jantung. Kenapa bisa demikian? Karena pembuluh darah kita terdiri dari lapisan-lapisan endotel yang bisa menjadi oksidasi ataupun peradangan disebabkan karena partikel-partikel ini. Partikel-partikel ini sangat kecil dan ada di udara tanpa sadar kita bisa menyerapnya karena kita menghirupnya melalui udara yang kita hirup setiap hari. Tanpa sadar, kita sebenarnya menciptakan adanya oksidasi tersebut. Oksidasi ini menyebabkan adanya zat radikal bebas, dan ini yang menyebabkan peradangan kronis. Sangat berbahaya karena ini bisa memicu terjadinya penyempitan pembuluh darah jantung, kerusakan pembuluh darah tidak menjadi elastis lagi, dan akhirnya mungkin memicu serangan jantung di kemudian hari. Bayangkan ketika seseorang tanpa sadar setiap hari berapa tahun kemudian menghirup udara yang sama seperti ini. Itulah sebabnya maka peradangan ini menjadi hal yang membahayakan dari polusi udara. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah ini semua? Di luar ruangan, usahakan untuk memakai masker. Dan ini juga berlaku ketika Anda di dalam tempat parkir. Bayangkan dalam tempat parkir yang penuh dengan mobil-mobil itu, misalkan Anda berada di mall atau di kantor-kantor yang sedang jam pulang kantor, semua orang menyalakan mobil, mungkin macet ketika ingin keluar. Anda dalam perjalanan, hindarilah berada dalam gedung-gedung yang isinya mobil. Itu sirkulasi udara sangat parah pastinya, dan semuanya isinya adalah asap kendaraan bermotor di dalam gedung karena dalam bangunan parkir. Dan ketika Anda berjalan menuju mobil, Anda menghirupnya sepanjang jalan. Jadi saya biasanya menghindari masuk ke mobil atau pergi ke dalam gedung bangunan parkir ketika masa-masa peak hour di mana orang-orang itu seringkali sedang pulang kantor. Yang berikutnya adalah saya sebisa mungkin parkir mobil dekat dengan tempat pintu masuk. Dan saya sebisa mungkin menahan napas ketika saya berlari atau berjalan cepat menuju tempat di mana saya harus masuk dalam gedung. Jadi jaraknya jangan terlalu jauh antara tempat parkir dengan pintu masuknya. Dan berikutnya, ketika sedang di luar rumah, pakailah masker. Masker ini mungkin memang tidak bisa memfilter semua partikel-partikel kecil itu. Tapi minimal sangat membantu. Karena apa? Ya sebisa mungkin kita meminimalisir partikel udara yang penuh polutan yang bisa kita hirup. Saat ini memang lebih aman kalau kita olahraga outdoor itu mungkin di luar kota. Dalam kota Jakarta saya rasa tidak aman untuk saat ini untuk berolahraga outdoor. Mungkin di tempat-tempat tertentu, mungkin juga di subuh hari atau tempat yang banyak taman dan juga banyak tumbuh-tumbuhan, itu lebih aman. Namun secara umum saya tidak merekomendasikan untuk lari di siang hari, di pagi hari sekalipun, ataupun di sore hari, justru ketika banyak kendaraan sedang lalu lalang, dan ini di kota Jakarta, apalagi tengah-tengahnya. Saat ini mungkin olahraga indoor adalah pilihan yang baik. Jadi kalau kita sekarang begitu kritis mengenai polusi udara, apakah Anda bisa bayangkan kalau dulu-dulu kita dalam satu ruangan bersama orang-orang yang merokok? Mungkin kita nggak merokok, tapi tiap hari kita hirup tuh asap-asap rokok tersebut. Dan orang yang merokok sekalipun yang berkata bahwa ya kan kita merokok aktif, bukan pasif gitu. Bukannya pasif lebih bahaya. Ya Anda kan juga sambil menghisap asap rokok kan juga menghirup asap rokok itu sendiri juga. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa kalau di luar banyak polusi udara, dalam ruangan banyak orang yang merokok, di mana kita bisa mendapatkan udara yang segar untuk bernapas? Coba Anda komen di bawah ini mengenai polusi udara dan juga asap rokok ini. Kita akan bahas dalam episode selanjutnya.